Background saya sebelum Purwadika, saya pernah bekerja di proyek teknik sipil, lulusan teknik sipil juga sekitar 2 tahun. Kemudian saya bekerja di catering sekitar 3 tahunan. Terus sekarang saya shifting career menjadi data scientist. Dari karir saya sebelumnya, saya merasa stuck dan kemudian saya coba-coba cari tuh kira-kira karir apa yang prospek ke depannya. Salah satunya saya coba lihat, ternyata ada nih data scientist nih, katanya ke depannya prospek. Terus saya coba lihat-lihat, saya coba sedikit dan ternyata saya suka. Jadi saya putuskan untuk shifting karir ke arah situ. Untuk saya sendiri melihat kayak sekolah tech itu ya, menurut saya Purwadika menjadi jembatan yang paling bagus untuk berpindah karir, karena ya rata-rata semua orang tahu Purwadika gitu. Kalau compare sama bootcamp lain secara detail nggak pernah sih, paling cuma kayak baca-baca artikel sekilas aja. Kebetulan juga teman saya dulu ada yang lulusan Purwadika, terus kayaknya sih sekarang oke ya. Jadi saya beranikan diri pakai menggunakan jasa Purwadika. Hal yang berkesan ketika mengikuti kelas Purwadika, jadi saya kan ikut kelas yang offline. Teman-temannya semua pada semangat ya, maksudnya niat banget buat ikut kelasnya, dan juga lecturernya enak, kayak udah teman lah kasarannya. Sampai sekarang pun kadang saya masih kontak-kontakan dengan lecturernya. Jadi kalau buat mau nanya apa-apa tuh gampang. Untuk merasa takut pasti ada ya, karena kan kayak gue buang-buang waktu nih berapa tahun hidup gue, terus dimulai lagi ke titik nol. Cuma pada waktu itu kalau gue mikir misalkan umur produktif gue sampai 60 atau 65, berarti kayak pada saat itu umurnya 28, kayak masih ada 30 tahun lagi lah. Kalau sisa hidup 30 tahun lagi ngerjain itu-itu aja, kayaknya mendingan pindah deh. Pada saat itu waktu itu mikirnya gitu. Kebetulan juga karena udah nyoba dikit juga kan, suka nih ternyata, jadinya memberanikan diri untuk mencoba ke data science. Ya berat sih shifting karir, maksudnya mulai dari nol lagi dan harus ada yang dikorbankan gitu ya. Cuma saya mikirnya pertama kayak karena saya udah merasa stuck, terus yang kedua kayaknya prospeknya bagus, yang ketiga kalau misalkan saya nggak nyoba gitu seenggaknya ya, kayaknya saya bakal nyesel. Ya saya beranikan diri ke depannya, nggak tahu ini ya, harapannya sih ini bagus ke depannya. Untuk keunggulan, jadi waktu saya mendaftar, Purwadika itu cuma satu-satunya buka kelas offline pada saat itu. Kalau saya bandingin kilas untuk materi-materinya, juga lebih srek ke Purwadika. Apalagi Purwadika ini ada sistem PCN ya, di mana kita diakomodasi untuk pencarian kerja. Menurut saya PCN ini yang salah satu yang plusnya juga. Kebetulan juga tempat saya bekerja ini sekarang salah satu yang diakomodasi oleh Purwadika. Jadi waktu itu saya diakomodasi untuk magang di perusahaan ini dan kebetulan cocok. Sekarang jadi pegawai tetap di perusahaan yang dianjurkan oleh PCN. Purwadika sendiri menjadi jembatan saya untuk di karir yang baru ini dan juga ke perusahaan-perusahaan, dan ini juga untuk jadi tempat saya belajar awal pengenalan dan mengetahui dunia yang akan saya masuki di karir yang saya pengen. Kalau kasih tips mungkin bingung kali ya. Cuma kalau dari pengalaman gua sendiri coba cari-cari tahu dulu nih, kan merasa stuck ya. Coba cari-cari tahu dulu kira-kira karir yang gua suka dan juga prospek ke depannya. Karirnya apa-apa aja nih, terus coba gue cari tahu nih dia kerjanya kayak ngapain aja. Jadi sebelum masuk Purwadika pun gue udah coba-coba dulu, kayak sebelumnya belum pernah ngoding, coba ngoding ternyata suka, melihat prospeknya nampaknya juga bagus, jadi gue beranikan diri untuk shifting karir. Tentu ada minusnya ya, maksudnya umur udah nggak muda dan juga istilahnya mulai dari nol. Tapi kalau gue pikir dibandingkan nanti
gue stuck ke depannya dan gak punya pilihan. Jadi menurut gue lebih gue beranikan diri untuk shifting karir karena hal tersebut. Halo, nama gue Sandy. Gue alumni Job Connector Data Science Purwadika. Sekarang gue bekerja di salah satu bank swasta, bank digital, sebagai data scientist. And this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kunjungi website berikut ini atau hubungi admission kami via WhatsApp. See you on another video.